pemerintah merombak tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2021, diatur batas pengenaan tarif progresif yang semula pada harga CPO, $670 per ton menjadi $750 per ton. Apabila harga CPO di bawah atau sama dengan $750 per ton, maka tarif pungutan ekspor tetap yaitu $55 per ton. Selanjutnya, setiap kenaikan harga CPO $50 per ton akan diikuti dengan kenaikan tarif pungutan $20 per ton untuk produk minyak mentah, sedangkan $16 per ton untuk produk turunan. Namun apabila harga CPO di atas $1,000 per ton, maka tarif berlaku flat sesuai tarif tertinggi masing-masing produk. Pengenaan tarif baru tersebut berlaku per 2 Juli 2021. Kementerian Keuangan sedang menyusun aturan agar pemerintah daerah bisa mendapatkan sumber pendanaan dari utang. Hal itu nantinya akan diatur di dalam rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Nantinya proses pelaksanaan pembiayaan akan disederhanakan. Skema pinjaman daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman. Skema tersebut meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan defisit APBD, dan penerusan pinjaman dan atau penyertaan modal BUMD. Dalam pasal 153 dalam RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan defisit APBD. Obligasi daerah dan sukuk daerah tersebut nantinya akan diterbitkan melalui pasar modal domestik dalam bentuk mata uang rupiah. Pemerintah tengah mengevaluasi sekitar 2.350 izin pertambangan di Indonesia. Jika ada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan, pemerintah siap mencabut izin tambangnya. Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandi Arif mengatakan, jumlah izin tambang yang dievaluasi merupakan bagian dari 5.600 izin pertambangan yang ada saat ini. Mulanya diajukan oleh Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Merah Johansyah. Menurut Merah, ada beberapa pelanggan yang dilakukan salah satunya di Pulau Sangihe di mana melanggar Undang-Undang Pulau Kecil. Tak hanya itu, warga mendapatkan tawaran hanya Rp5.000 per meter. Bank Dunia menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Cina di tahun ini menjadi 8,5% dari semula 8,1%. Menurut Bank Dunia, pemulihan ekonomi negeri tirai bambu didorong oleh pesatnya perkembangan vaksinasi COVID-19. Laporan tersebut menambah tanda-tanda positif bagi Cina. Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi Cina melesat 18% secara tahunan, mengikuti aktivitas bisnis yang mulai pulih karena turunnya angka COVID-19 di negeri tersebut. Aktivitas pabrik dan konsumen kembali di atas tingkat prawabah meskipun otoritas Cina telah memberlakukan kembali kontrol perjalanan di beberapa daerah untuk melawan varian baru corona. Meski begitu, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Cina kemungkinan akan turun menjadi 5,4% tahun depan karena rebound dari kemerosotan global. Lembaga Ekonomi Internasional itu menyebut Cina dan Vietnam adalah satu-satunya ekonomi di Asia yang mencapai pemulihan pada tahun 2020 dengan output kembali di atas tingkat pra-coronavirus. Harga minyak dunia tertekan di tengah antisipasi pelaku pasar mengenai hasil negosiasi Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir. Kesepakatan kedua negara dikhawatirkan akan menambah pasokan minyak dari Iran hingga 1 juta barel per hari. Harga kontrak minyak mentah berjangka jenis Brent berada di level $74.53 per barel. Sementara itu, minyak mentah jenis West Texas Intermediate tertekan menjadi $72.6 per barel dan meninggalkan level tertinggi yang diraihnya sejak 2018. Pekan lalu harga minyak dunia mencetak rally mingguan selama 5 minggu berturut-turut.
Penguatan ini disebabkan naiknya permintaan minyak dunia karena mulai pulihnya pertumbuhan ekonomi dan dibukanya perjalanan udara di beberapa negara. Di sisi lain, pasokan minyak mentah masih terbatas setelah OPEC Plus sepakat mempertahankan pemangkasan produksi sebesar 2,1 juta barel per hari hingga bulan Juli.